Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Andre Lois di hari Kamis, gerimis. Mau hujan tapi kagak jadi. Ya, tepat di pukul 4 sore hari ini, kurang 2 ya. Gak apa-apa, kita getok aja. Masih dalam edisi perkemejaan ya guys ya. Masih dalam edisi perkemejaan, sekali lagi. Assalamualaikum, salam jumpa, no COD ya. Assalamualaikum, salam jumpa, selamat sore, no COD, oke? Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, silakan ditanyakan aja, ya. Gak apa-apa, dalam live ini gak apa-apa. Pokoknya santuy dan santai. Santai dan santuy, beretika. Chattinglah jika Anda ingin berkomunikasi, akhiri jika Anda ingin mengakhiri. Jangan ditinggal lari atau chat lari guys bro ya. Thank you buat Bang Arifin, Om Tentaraku di Cilengsi ya, sudah siap berangkat. Bang, siapa lagi nih? Bang Selamat, jaketnya sudah siap berangkat. Bang Nudi, kemeja juga siap berangkat. Abang-abangku yang lain yang ingin kemeja Lois original, new article, ya barcode 549-an. Kita cuman sell di bazar ini hanya, sabar dulu, kita tunggu dulu para guys bro yang belum pada gabung ini ya. Yang belum pada gabung silakan Om Yana, thank you, Om Brother Yana. Ya, aneka perjaketan tampak jelas ya. Kalau kurang jelas saya geser lagi. Oh, udah jelas ya. Udah jelas tinggal gantung-gantungin aja ya. Tinggal kita gantung-gantungin aja biar tampak kelihatan perjaketannya. Satu-satu berguguran guys bro ya. Aneka perjaketan. Bang Joni di Jambi ya. Kalau Bang Joni mau size apa, nanti saya spillkan. Yang pasti kalau motif ini sudah, yang merah tadi ya, yang merah sudah tersold out kan ya, sudah ter-DP. Kita belum lihat lagi yang, sebentar, saya uraikan dulu ya, saya spillkan biar kelihatan semua. Ya silakan yang baru bergabung sekali lagi, salam santuy, salam Lois Nusantara. Jangan lupa tuntaskan chattingan jika agan-agan ingin berkomunikasi. Kalau memang ada yang disukai silakan. Bang Yayan 38 ya, mohon maaf. Nomor WA kita sudah ada Bang Yayan ya, sudah ada di Bang Yayan. Jadi silakan aja Adinda Yayan untuk chatting. Kalau tidak bisa masuk berarti Anda terblokir. Ya, silakan tanya sendiri kenapa bisa terblokir, saya juga tidak paham. Ya, saya juga tidak paham. Sekali lagi ya guys bro ya.
Oke, di hari Kamis 5 September ya, 5 September kita sudah mulai dengan perkemejaan. Perkemejaan ini kalau nggak salah kemarin juga sudah kita spalspilkan. Perkemejaan ini kemarin sudah kita spalspilkan, cuman tidak lengkap. Agan-agan juga yang bertanya masalah sendal, bawahannya mana om sendalnya atau segala macam, silakan lengkap ya. Yang saya pegang ini 43 doang, hanya 225, 43 doang lengkap. Mulai dari sendal, ya, gesper, aneka pergesperan juga lengkap ya. Chatting ke nomor WA yang sudah ada di dalam kolom komentar. Chatting di nomor WA yang sudah ada di kolom komentar. Karena hari ini edisi kemeja, kita lanjut dulu kemeja. Yang saya gunakan Wak Gengku ya, ini kalau Wak Geng lihat, us, slim fit si omnya ya. Karena ini yang saya pakai L. Ya, ini asli L. Wak Geng bisa ngelihat size L. Penampakan size L seperti yang agan-agan lihat, fashion, ya, fashion. Kalaupun saya lepas lengannya, tidak gantung ya, pas. Tapi karena perutnya aja sebetulnya. Makanya kalau saya pakai XL itu gunanya menutupi perut. Tapi kalau agan-agan yang bobot tubuh 80, ya, 80 ke bawah aman, 80 masih masuk, ambil L-nya cuman ada satu-satunya. Ambil L-nya cuman ada satu-satunya. Barcode 549 sudah new label ya. Barcode 549 kita sell di sini di berapa om? Ya, kita sell berapa enaknya om? Belum ada kenaikan, masih di suasana yang lama, masih di harga yang lama, hanya 299. Cara transaksi sudah saya paparkan di live-live sebelumnya. Screenshot-kan, sebutkan size yang kita sebutkan. Hanya ada size L dan M. Hanya ada size L dan M. Penampakannya seperti yang agar lihat, tolong disimak baik-baik. M-nya ini, ya, M-nya ini, L-nya ini. Jadi agan sudah bisa merekarka sebesar apa tubuh agan-agan, om-om suhu-suhu, seberat apa tubuh agan-agan. Kalau saya sudah utarakan lebar dada saya 120, lebar dada dari ketek ke ketek sini. Kalau L emang agak sesak, ya, agak sesak di bahu belakang. Tapi nyaman dilihat karena badan kita jadi slim, badan kita nggak gendut. Tapi tetap pada basicnya saya pakai XL. Ini hanya ingin menampilkan aja, karena banyak agan-agan yang di Facebook, di YouTube melihat kok nggak di-spill, jadi bingung milihnya. Oke, jadi yang kita spill aja yang dipilih ya gan ya. 1, 2, 3 M L ready 299 299. Tolong sesuai yang kita sebutkan, M dan L aja, M dan L aja. 299 barcode 549, garansi ori, garansi reject, garansi sampai ke tangan Anda. Kalau tidak sampai, kita tetap menggaransi, kita cover, kita tanggung jawab, uang agan tidak akan hilang satu rupiah pun. Oke? Jadi jangan ditanyakan lagi bagaimana nanti segala macamnya, kita sudah beri garansi dalam live ya. Cara transaksi, screenshot, langsung ketik di kolom komentar, langsung kirim alamat lengkap. Kita buatkan video jaminan, lalu Anda transfer. Aman, gampang, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu-ragu. Oke, guys ya, L dan M doang. Ingat-ingat, L dan M doang. Buat agan-agan, sekali lagi, para langganan, para loiser Nusantara, jika paketnya sudah sampai, jangan lupa dibuatkan video atau unboxingnya. Agar kami tahu paket tersebut sudah di tangan agan. Ya, siap. Siapa aja yang udah nyampe nih, saya juga nggak ini. Bang Sutrisno di balik bukit juga sudah sampai, Bang Sugiarno. Bang Ian juga sudah kemarin sudah ya. Bang Nas ini lagi di luar kota terus dia nih. Siap, siap. Oke. Sekali lagi ya, saya kasih 5 detik. M dan L. Saya ingin ulangi M dan L, jika agan-agan kurang jelas penampakannya silakan berkomentar agar saya tahu posisi saya tepat atau tidak. Jadi pengaruh dari lampu juga pengaruh ya gan ya. Lampu sangat pengaruh. Karena kalau lightingnya tidak pas, pencahayaan juga tidak pas. Tapi di gambar saya cukup bagus ya. Di gambar saya cukup bagus.
Siap. Oke. Ya, di gambar kita cukup bagus terlihat. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan di kolom komentar, silakan berkomentar. Atau saya bisa minta tolong bantu cek sound sama cek visual gambar. Ya, sebelum kita lanjut jauh, kita cek dulu sound kita sama gambar kita. Bagus atau tidak, karena pensuaraan dengan penggambaran harus tepat. Oke, buat abang-abang yang lagi nonton, om-om yang lagi nonton, kita minta bantuannya untuk cek sound dulu ya. Cek down dulu 1, 2, 3, 3, 2, 1, apakah terdengar jelas di sana? Apakah gambar kita terlihat bersih di sana? Saya mohon bantuannya sembari tarik dulu setengah gelas. Ngopi dulu kita, Wak Geng, ya, main santuy ya. Kita kasih tempo ke meja yang kita pakai ini 1 menit. Ya elah, ke meja lagi gak bisa. Mudup jadinya kalau ke meja. Takutnya terciprat percikan api. Jadi kita benar-benar menjaga ya. Walaupun kita spill, tapi tetap kita jaga. Oke, gak pakai lama ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. L dan M 299 di luar ongkos kirim. Adinda aku yang ditungkal, Anda melihat iklan yang 5 tahun lalu. Ya, 5 tahun lalu. Yang masih harga 245. Ya, lengan panjang sekarang 299. Dari 5 tahun yang lalu cuma naik 50.000. Ya, karena itu juga kenaikan dari harga pabriknya, ya. Sekali lagi ya, lihatlah iklan yang update, yang up to date. Umpamanya live-nya hari ini atau kita spill iklannya hari ini, itulah yang ready. Video, foto 2-3 hari yang lalu aja belum tentu ada. Apalagi yang sudah 5 tahun yang lalu, ya. Adindaku di Kuala Tungkal, Jambi ya. Jadi kalau kamu gak jingo foto atau stok barang di sini, jangan jauh-jauh foto atau videonya. Yang dekat-dekat, seminggu kesini ya. Seminggu kesini tuh kamu jingo, kamu tengok. Ah, itulah kamu tanyakan. Jangan yang 5 tahun lalu, ya. Ya, Yayan 38, Nunukan, Kalimantan ya. Berarti Anda tidak bisa menghubungi kami karena Anda masuk ke dalam box misteri. Ya, coba Anda lihat. Karena saya, nomor saya nggak berganti-ganti. 0852-899-28524. Ada di kolom komentar di atas. Oke, L dan M-nya sudah saya spillkan ya. Penampakan terbukanya seperti ini. M dan L. Kita coba lagi untuk berikutnya ya, geng ya. Kita coba lagi warna berikutnya. Saya ambil warna gelap karena bawahannya gelap. Kita coba lihat. Bawahannya tidak dijual ya karena sudah milik pribadi. Ditunggu lagi, kita coba spillkan lagi. Ini juga slim fit ya. Yang saya pakai barusan M dan L slim fit ya. M dan L slim fit ini cuman ada satu piece. L-nya satu piece, M-nya satu piece. Yang mau menunggu, jangankan menunggu ya. Yang sudah mau pun kayak Bang Andi Lala juga kesalip. Pokoknya satset. Itulah gunanya password ya. Sebentar Wak Geng, saya bukakan dulu agar terlihat ya. Sebentar Wak Geng ya. Ini kalau spill ke meja kayak gini nih, harus dibuka dulu kancingnya. Sebentar, colek-colek juga buat abang-abangku, om-omku, para loiser Nusantara yang sudah berlangganan di gudang lois. Silakan melipir aja, masuk aja, jangan malu-malu. Ya, tidak ada pembatasan untuk gabung di live kita, Wak Geng, ya. Nah, ini baru XL-nya baru pas sama kita, Wak Geng, ya. Sekali lagi ya, XL-nya baru pas dan mantul. L tadi masuk cuman dipaksakan perutnya. Kalau ini pas banget, Gan. Waduh, menyala abangku. Merah kombinasi hitam. Sangat menyala abangku. Yang berbobot tubuh 85 sampai 90 masuk ya. Saya masih banyak jedanya. Ini XL yang saya gunakan, XL. Yang barusan L ya. L aja masuk cuman gak enak di perut. Ya, sekali lagi hanya ada XL dan M. Ya, XL dan M. Ya, tolong diperhatikan. Ini cuman ada M dan L. Ya, diperhatikan sekali lagi, ini cuman ada M dan L. Ya. Kok ganjil-ganjil Om masuk size-nya Om, enggak lengkap dari M atau S, M, L, XL. Sabar dulu, kita kasih 3 clue. Ya, kita kasih 3 clue. Yang ini hanya ada L dan M. Ya, yang saya pegang sudah saya pakai tadi L dan M.
Barcode 549 kita jadiin di sini 299, screenshotkan. Ya, jangan pakai lama, screenshotkan, jangan pakai lama, karena barangnya satu-satu sudah mau menuju ke pemberitahuan kenapa bisa murahnya. Sudah mau menuju ke kunci jawaban kenapa bisa murah barang di gudang Lois. Disimak baik-baik ya, sudah satu petunjuk ya. Ini cuman ada L dan M. Ini cuman ada L dan M. Yang saya pakai sekarang ini hanya ada XL dan M doang. Loncat-loncat ya, berarti size-nya Om ya. Nggak berseri atau nggak berurutan kayak S, M, L, XL. Kok bisa ya Om ya? Itulah jawaban dari yang Anda tanyakan selama ini. Ya, kita tidak menjual barang reject, kita tidak menjual barang palsu, kita tidak menjual barang KW, kita tidak menjual yang aneh-aneh. Yang kita jual Lois original, harga bazar, harga murah, harga rungkat, bukan karena apa-apanya. Jawabannya adalah karena sizingnya. Model yang saya pakai ini cuma dapat XL dan M. Ini cuma dapat M dan L. Itulah jawabannya. Kalau bahasa kami orang dagang namanya sudah pecah seri. Yang membuat dia bisa murah di bawah dep store mata apa outlet ya, karena pecah seri. Ya. Pecah seri itu apa, Om? Size-nya sudah tidak beraturan dapatnya. Ya, kalau masih kurang paham, Anda bisa japri kami, kami bisa jelaskan secara detail. Kalau untuk Anda pengecekan yang terbaru atau tidaknya di dunia maya, bisa Anda cek langsung atau di website-website yang ada menjual Lois ya. Jadi agan-agan yang banyak juga yang kritis tapi malu-malu bertanya. Jangan malu-malu, Wak Geng. Jangan malu-malu karena di sini bebas, yang penting kita saling menjaga. Saling menjaga, Anda berkomunikasi, tuntaskan. Ya, jangan hanya sekedar spill size sekian, tapi setelah itu Anda ngilang. Percuma, karena yang kita spill di sini sudah kita susun sesuai yang kita mau spillkan. Oke, okay? Size XL dan M doang. 299 penampakan terbukanya, agar bisa lihat. Bawahan boleh pakai warna terangan. Ya, kalau warna gelap, ketemu dengan gelap, nggak masuk. Tapi tergantung selera yang pakai. Ya, kalau dia melihat cocok, ya silakan aja, nggak masalah. Oke, hanya ada XL dan M. Saya kasih jeda 1 menit. Saya kasih jeda 1 menit. XL dan M. Ya, yang sesuai kami sebutkan XL dan M. Jangan disebut size lain karena tidak ada. Hanya ada XL dan M. 1 menit ya, kita kasih untuk agan menyimak, agan menimbang-nimbang mana yang cocok buat agan ya. Sebentar lagi saya spill yang pendek, sekarang yang masih motif panjang. Ada semua, Wak Geng, ada dari gesper, ada dari sendal, ada dari macam-macam, Wak Geng ya. Yang penting seluruh produk Lois ada di sini. Yang tidak ada di sini, maaf, underwear, topinya pun ada. Selain dari underwear dan kaos kaki, underwear apa, Om? Pakaian dalam ya. Aneka topi. Wak Hairilku di Palembang ya. Nah, ini persendalannya, garansi ori, garansi kulit, garansi reject. Seluruh barang yang kita jual kita beri garansi dari orinya, dari rejectnya, sesuai dengan yang kita sebutkan. Di luar dari yang kita sebutkan tidak ada. Aneka perdompetan juga ready ya. Yang penting agan betul-betul niat untuk bertransaksi, chatting lah ya, chatting lah. Aneka dompet, aneka sendal tadi sudah ya, banyak macam lagi, silakan agan chat. Kita di sini tidak langsung ke produk itu yang kita spill, tidak, tapi kita mencoba untuk berbincang-bincang, karena live ini tujuannya hanya bincang-bincang selain menambah jalur silaturahmi ya. Kita hanya bincang-bincang agar para pembeli online itu bisa kita arahkan sesuai dengan aturan yang benar gitu ya. Jangan sampai ente pada ntar malah kecebur gitu. Makanya kita enggak. Tapi kalau Anda serius, tanyakanlah apa yang ingin ditanyakan, baik itu bel, gesper atau tali pinggang. Ini juga tali pinggang kasual atau yang modern fashion juga ada ya. Webbing ya. Webbing juga ready. Ya, cuman 150-an, Wak Geng. Silakan Wak Geng cek ke dep store atau outlet kalau dapat segitu ya, silakan.
Ready ya? Ready. Ada dua warna, ada coklat tua dan hijau. Dan untuk yang kulitnya juga banyak, Wak, geng. Dan kita tidak bisa satu-satu karena waktu kita hanya main 1 jam, jadi nggak semuanya bisa spillkan. Yang pasti ready semua. Aneka gas per kulit 225. Sebutkan aja size yang ingin dipakai. Jadi kita spillkan sesuai dengan request yang ingin dipakai. Ya, tidak satu-satu ya, tidak satu-satu seperti orang yang onliner lain, kita hanya sesuai yang kita diminta, ya diminta. Oke, kalau tidak ada yang minat ini XL dan M, kita ganti lagi. Kita coba ganti yang lengan pendek ya, Wak, geng, ya. Masih dress biru ya. Merah sudah, putih merah sudah. Buat para Wak, geng, buat para Wak, geng, sekali lagi para loiser, jangan pakai lama. Betul, Anda dibebaskan untuk memilih atau waktunya ya. Tapi saya sarankan jangan pakai lama. Jangankan 1-2 hari, hitungan detik, hitungan jam, satset-satsot. Dan tidak mungkin masuk lagi. Itu aja intinya. Kalaupun masuk lagi dalam tempo waktu yang cukup panjang. Ya, bisa 2-3 bulan atau bisa aja tidak ada sama sekali masuk ya. Silakan yang doyan jaket, kita bisa spill juga ya. Karena edisi kemeja ini memang jarang saya spill. Jarang saya spill, makanya sekali saya spill memakan waktu, Wak, geng. Fokus ya yang saya sebutkan aja. Fokus yang kita sebutkan aja, ini size berapa adanya. M. Ya, lengkap kan? Yang saya gunakan lengan pendek, ajib kan? Ya, buat ngantor, buat keren ini, apalagi dimasukin ya. Nggak doyan, kita biasanya dibuka aja. Ini seri, cuman copot S-nya. M, L, XL. M, L, XL. Lengan pendek. Ya, lengan pendek. Ya, berapa duit itu, Om? 529 kita gaskan, kita bazarkan hanya di... Berapa enaknya? Wak geng mau berapa nih, Wak geng? Biar kita gerak cepat. Ini masuk serian MLXL. Bersegera rialah. Bersegera rialah. Jangan pakai lama ya, Wak geng ya. Kalau dihidupin musik, diblok sama metanya. Heran nih, gak ngerti juga. Dihidupin musik nih keblok saya live-nya. Herman kita, Herman ya. Markites lagi, silakan. Silakan, saya butuh satu komentar biar saya bisa lihat di layar monitor saya. Kok nggak ada komentar sama sekali nih? Yang nonton ada, tapi yang komentar nggak ada. Tes dulu, Wak, geng. Tes dulu, Wak, geng. Tas, tes, tos. Ya, buat para YouTuber. Atau yang menonton di... Oh, sudah nongol. Sudah. Sudah ada. Wak Bib, minta tolong tes dulu. Mungkin satu patah, dua patah kata agar... nongol di monitor. Padahal sudah handphone yang baru kita pasang, masih aja. Ya, tes dulu satu patah dua patah kata. Buat para YouTuber agar bisa langsung ke link live kita di Facebook, agar tinggal ketik atau lihat di live YouTube kita itu. Sebentar, Wak, geng. Biar agan-agan yang lihatnya di YouTube itu tidak kecewa, karena di YouTube kan gak bisa berkomunikasi langsung ya begitu kita live. Nah, kayak begini nih. Nah. Wah, iklannya jalan tapi nggak masuk ke kita. Ya, sebentar. Ini khusus para YouTuber ya. Khusus para YouTuber. Ya. Biasanya sebentar. Nah, ini link Gudang Lois ya. Link Gudang Lois. Di bawahnya, Agan bisa lihat keterangan. Agan bisa lihat keterangan. Ada nomor WA, ada link Facebook kita, ada link All Shop kita, ada kontak kita, ya. Di YouTube itu Gudang Lois juga. Jadi kalau Agan berkomentar, saya responnya slow, saya jangan diomeli karena saya sudah tempelkan nomor kontak yang 24 jam. 0852-899-28524. Di dalam setiap live kita itu pasti saya cantumin. Ya.
Ini yang hari ini juga, yang kemarin ya, yang jaket kemarin juga ada. Ada di situ, Gan. Tuh, Bazar Lois Original, link live Facebooknya di bawahnya itu. Tinggal klik aja. Tinggal klik, langsung masuk ke Facebook. Langsung bisa ikut. Atau lebih gampang, akan tinggal like dan follow. Ya, follow kita. Baik itu Facebooker, baik itu YouTuber, follow aja. Jadi bisa langsung dapat live-nya. Biar enak ya. Oke, Wak Geng. M, L, XL ready. M, L, XL ready. Yang panjang ini tadi sudah saya ingatkan hanya M dan XL ya. Panjang 299 belum ada kenaikan harga. Pendek 249 belum ada kenaikan harga. Sekali lagi ya. Panjang 299, pendek 249 belum ada kenaikan harga. Penampakannya Masya Allah, jadi paten kalinya penampakannya jadinya kan. Iya. Apa badan kita jadi kelihatan slim jadinya. Padahal kalau dilihat realnya gembrot ya gitu. Siap. Mana dia nih yang ya, Bang Joni Tanjung Jabung ya. Bang Joni Tanjung Jabung, silakan Bang Joni. Bang Joni mau jaket size apa? Size M atau apa? Khusus buat yang berukuran 60 kilo sampai maksimal 65. Ini ajib wah geng, ini barang langka. Saya bilangin aja, jujur aja ya. 60 sampai 65 kilo maksimal ya, yang tidak berperut. Ini muat S-nya. Lebar dada 105-an maksimal. Lebar dada 105. Kalau saya 120. Saya lebar dada 120. Makanya saya bilang ini nyelip dulu nih, sayang. Colek Bang Herlan di Lampung ya, ajib Bang Herlan. Colek juga Bang Rudi Irawan di Palembang ya. Ajib. Ya, ajib, mantul. Ya, cuman dapat S doang. Tumben Om masuk S-nya. Begitulah. Kurang lebihnya begitu. Itulah yang membuat dia murah. Itulah yang membuat gudang Lois bisa bermain di bawah harga pasaran. Mana dia tadi lupa lagi L-nya, satu lagi S-nya ya. Nah, ini hanya ada S doang yang tadi ya. Yang saya spillkan ini hanya ada S doang. Ya, edisi nyelip, namanya ini edisi nyelip ya. Saya dapat S 2 piece kemarin. Yang berukuran S, berbobot tubuh maksimal 65, berlebar dada 100 maksimal 105 cm lebar dada, diukur dari ujung ketek ke ujung ketek 105 maksimal. Ya. Ambil wage. Enggak nyesel. Saya jamin gak nyesel. Ini kalau ada M atau L-nya aja udah disapu bersih. Tapi saya harus jelaskan detailnya. Anda yang berukuran M bisa pakai juga. Yang berukuran M juga bisa pakai. Ya, asal perutnya tipis. Ya, asal perut tipis ya. Lebar dada, pastikan lebar dada Anda di 100 cm. Ketek bawah, ketek sini. 100 maksimal 105. Ambil wah geng, ambil ya. Kerah kodorai, pengaman lengan, bendera Spanyolnya, ya, kulit dan motifnya ajib, warna ajib, makanya saya bilang ambil. Si Om memang ada, nanti saya punya keluarin, nanti di tag lagi, Om saya mau yang di Om punya, nggak mau saya ngeliatin. Ini doang yang kita bicara S aja, M bisa pakai. Berat tubuh 60 maksimal 65 kilo, ambil wah geng. Ya, ambil wah geng. Saya jarang banget nyetok S ini karena modelnya ajib-ajib, saya ambil. Ya, karena model yang disodorkan ke saya, ya, agen lain mungkin nggak mau ambil, saya ambil udah karena model ini top seller. Ya, saya paham ini top seller. Yang berukuran 60 sampai 65 ambil. Berapa duit Om? 499 doang. Cuman ada satu piece, ya. Jangan tanya warna lain, model lain. Ini aja dulu warna, model, size S ya. Karena hanya cuman ada satu piece doang. Keren. Ya, dijamin keren ya. Screenshot kan. Size S. Saya mau size S. Jangan ketik saya mau size L, jangan. Karena enggak ada. Hanya ada S doang ya.
perlu saya tegaskan berkali-kali karena masih banyak yang gagal paham terus. Ya, saya spill S, dia minta M. Saya spill S, dia minta L. Tidak ada. Kita adanya sesuai yang kita sebutkan. Ini luar binasa ajib, geng. Ini luar binasa ajib. Gede, S-nya gede. Dia tetap slim, tapi untuk ukuran Lois kan di atas rata-rata ya. Kalau di lokalnya itu 100, dia bisa 102 gitu ya. Ini lebar dada 102-an. 100 sampai 102 diukur dari ujung ketek bawah sampai ke ujung ketek kiri. Ya, motifnya, waduh. Motifnya, wah geng, waduh. Waduh, bener-bener sangar ya. Bener-bener sangar. Bobot tubuh 60, 65 ambil, wah geng. Bobot tubuh 60, maksimal 65 ambil, wah geng ya. Ini bawahan apapun masuk. Biru dongker. Biru dongker alias navy blue. Navy blue. Navy blue ya. 123321 screenshot kan, ketik size-nya S doang. S doang. Oke. Melipir ke kemeja seri M L XL ya. Kita selang-seling. Kita selang-seling biar agan-agan semua bisa kebagian jaket, kemeja. Silakan agan-agan bandingkan dulu. Kalau yang belum paham, agan-agan bisa cek ke mall dulu. Agan bisa cek ke outlet terdekat dulu. Kalau lengan pendek, terpaksa kita tarik setengah batang dulu. Kalau lengan panjang, tak berani kita. Tapi tetap ngejaga. Tenang aja, Wak, geng. Ini XL. Kalaupun luka, saya yang ambil. Tenang aja. Kalau XL, aman. M dan L-nya aman, karena masih terpasang, masih di dalam bungkusan. Ini XL doang yang saya pakai ini. Penampakannya seperti ini. Jika ketemu dengan reject, pulangin lagi. Ya, jadi seperti itu. Wak gengku yang berada di kota, kabupaten, di kota, Kota Madya tingkat 1 atau apa. Agan, jujur aja ya, bukannya nggak ada outlet Lois di sana, ada. Tapi perputaran barang ya beda dengan di Jakarta. Di Jakarta, hitungan ini umpamanya hari ini datang, besok masuk. Di daerah, di sini sudah habis, di daerah baru mau masuk. Ya, makanya kita bilang, kejarlah yang ada di sini. Begitu ini sudah dikirim ke sana, di sana juga belum tentu masih ada. Gitu ya. Belum tentu sampai juga. Makanya sat-set-sat-sot, gerak cepat. Yang kedua, dalam berbelanjanya pun agak simple. Asal jangan memakai suuzon. Asal memakai niat dan yakinkan niat itu, saya percaya dengan si Om. Sudah, pegang itu. Saya tidak akan sama sekali menyia-nyiakan kepercayaan agan. Makanya kita tegas aja, kita nggak mau molor-molor. Anda yakin, lanjut. Tidak yakin, jangan. Karena akan membuang waktu. Ya, banyak hari kemarin sampai hari tadi juga masih banyak. Ya, saya tanya kapan mau transaksi, kalau ada yang cocok, ini. Pastikan sekarang. Walaupun itu tidak ada yang cocok, Anda yakin dulu. Kalau saya tanyakan kapan kira-kira mau transaksi, Om, jangan nantilah dua hari, itu udah, kita sudah menilai bahwasanya berarti Anda tidak serius. Padahal saya juga nggak memaksa Anda untuk langsung berbelanja, enggak. Saya hanya menguji keseriusan Anda. Begitu juga Anda bisa menguji keseriusan kami dalam berjualan. Saya tawarkan video call. Saya tawarkan barang ori. Saya tawarkan harga di bawah harga pasar alias harga bazar. Saya tawarkan garansi barang sampai ke tangan Anda. Kurang enak apalagi. Tinggal duduk dengan kopi dan pisang goreng tanpa mengeluarkan bensin mobil Anda, tanpa berisiko di jalan, tanpa biaya parkir, tanpa biaya lain-lain, keluar ke sana, lihat mata, segala macam. Fokus kepada yang mau dibeli, niatnya, nawaitunya, yakin. Berbelanja online, asal dapat ketemu yang yakin, udah, ambil. Kenapa? Karena kosnya itu, biayanya itu emang segitu aja. Agan belanja ini, pendek, 249.500. Barcode 529, sudah berapa puluh persen di bawah dari Depstore dan lain-lain. Satu. Kedua, ongkos kirim, oke, berapa lah, umpamanya agan di Kalimantan. Kena lah 40, atau 45, atau 50 taruh. 2,5 ditambah 50 berapa? 300, masih menang 229.000. Ya, masih ada diskon di dalam itu 229.000 karena barcode resminya 529.
ya dari situ udah menang. Kalaupun ada di daerah Agan, umpamanya kita kirim Kalimantan, Agan bisa cek langsung harganya. Tidak mungkin sama dengan di sini, karena logikanya aja ongkos kirim aja ke sana udah gocap kan gitu. Jadi tak usahlah berretorika ya. Yang pasti kalau memang masuk, meyakinkan niat beli gasken. Ya. Karena nggak gampang. Emang Agan berpikir kita di sini gampang dapat produk ini dari kantor atau apa? Ratusan agent, ratusan outlet, ratusan depstore ya, yang mempunyai MOU dengan kantor Lois-nya, bukan hanya kita. Ya, tergantung kembali ke rezeki yang saya bilang tadi. Kami menjalankan sesuai dengan yang sesuai dengan ajaran kami. Tidak boleh menipu, tidak boleh menjual yang aneh-aneh atau apa. Ya udah kita jalankan. Masalah nanti banyak enggaknya udah urusan belakang. Yang penting kami himbau, jangan terperdaya dengan harga yang enggak masuk akal. Barcode 500, barcode 400 dijual cuma 100. Dijual cuma 150. Itu enggak masuk akal. Makanya harus sesuai dengan logika. Tidak boleh asal-asalan. Oke, guys bro ya, sekali lagi ya. Pastikan niat Anda untuk berbelanja. Kalau niat Anda itu tidak untuk berbelanja, jangan. Karena akan wasting time atau buang-buang waktu. Nah, itu dia kemudahan-kemudahan berbelanja online yang saya sudah rekap, saya sudah buat ininya. Tapi kalau Anda memang masih meragukan, jangan. Kayak saya bilangin, gasken kalau memang sudah ada yang cocok, jangan ditunggu. Ya, yang penting isi saldo dana Anda, isi saldo briling Anda, isi saldo mandiri Anda, isi kopi Anda. Ya, isi kopi katuku ya, biar nontonnya tambah enak. Apalagi yang pakai wifi ya kan. Ya, colek abangku yang di Kuala Tungkal ya, sekali lagi ya. Yang seperti itu saya tidak meladeni sebetulnya, cuman kita tetap merespon. Ya, sekitar 10 menit setelah itu ujung-ujungnya saya pikir. Kalau sudah bicara saya pikir begini begitu udah close aja. Percuma. Karena apa? Karena kita bukan sebulan dua bulan memahami psikologi orang, enggak. Untuk di bidang Lois aja sudah 7 tahun, makanya saya hafal mana yang sudah betul-betul Loiser, mana yang tidak. Makanya kita mengajak yang belum Loiser ini, pahami dulu apa yang mau dibeli. Betul-betul Anda mau gemar dengan Lois, pahami apa yang mau dibeli. Karena harganya bukan murah-murahan, bukan. Harganya boleh dibilang middle ke atas, ya. Kalau yang sudah Loiser dia dengar harga segini dia kejer. Tapi kalau baru pemula itu agak sulit kita untuk memaparkan. Makanya kita mengajak, ceklah di Dep Store, ceklah di outlet resmi, setelah itu baru kembali ke gudang Lois. Itu kesimpulan yang saya peroleh dari ya analisa kita lah ya. Karena ada dua jenis pembeli Lois ini, ada yang betul-betul sudah paham, ada yang belum. Kalau yang sudah paham enggak perlu lagi kita jelaskan. Dia lihat bentukannya, oh iya benar ori, udah berapa om? Dia biasa belanja di mall satu, di sini cuma setengah harganya. Pasti dia kejar ke sini. Ya, sekali lagi ya guys ya. MLXL ready. Sebelum kita buka, kita kasih penayangan dulu, ajib kan ya. MLXL ready, gerak cepat. Cara bertransaksinya sudah kita cantumkan. Screenshot. Setelah Anda screenshot, ketik di kolom komentar itu Anda mau size berapa. Kalau yang ini sesuai yang saya sebutkan, MLXL ready. Mantul wak geng, mantul. Warnanya mantul, bahannya mantul. Full katun. Ya, tidak ada campuran, full katun. Buat agan-agan yang masih, wah nanti gak kebagian atau apa, gerak cepat aja. Di dalam live saya butuh hanya deal mau, masalah nanti PHP atau apa nomor 2 nanti. Deal mau supaya gak kesalip, gak ketikung sama yang lain. Ya, tapi kita harapkan kalau sudah check out atau sudah deal, janganlah ditunda-tunda lagi. Karena apa? Yang ngantri banyak wak geng. Yang ngantri itu banyak wak geng, bukan wak geng doang ya. Mana lagi wak gengku? Bang Slamet, thank you ya Bang Slamet ya. Colek Bang Brian, langganan Banjarnegara ya. Ongkos kirimnya belum dibayar ya Bang Slamet ya, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, saya sih yang penting saya sudah sebutkan, Anda mau payment atau tidak itu urusan Anda ya. Barang sudah kami kirimkan sesuai dengan request.
silakan. Wow, kalau komentarnya 8, tapi yang masuk Azril Gilang Aditya, Azril Gilang Aditya. Sorry, di layar monitor saya nggak nampak. Salam kenal. Oke, salam kenal kembali ya. Assalamualaikum. Ya. Siap Kang Deni, gambar mantul. Bang Yan Mulyansa di Jawai, Sambas. Ya, Bang Yayan 38, Anda berarti masuk ke dalam blok blokir Mas Yayan. Ya, karena berkali-kali dengan PHP, berkali-kali dengan masalah sinyal. Pastikan posisi sinyal Anda dulu, baru Anda bisa komunikasi yang lancar. Ya, karena kami tidak melayani foto 2 hari ngilang, seminggu hilang, foto lagi, seminggu hilang, foto lagi, nggak melayani yang kayak gitu. Kesian yang antri di belakang Mas Yayan nanti, karena beliau juga serius untuk berhubungan atau berbelanja. Ya, kalau tidak bisa menghubungi kami, berarti nomor Anda terblokir. Jadi saya bukan menekan atau apa, tidak. Tolong kita saling menghargai. Bukan Anda aja yang kita layani, masih banyak di belakang yang ngantri gitu loh. Ya, kasihan yang ngantri ini. Saya nggak respon, saya diomelin. Kemarin kejadian juga, Om gimana sih Om, saya chat kok nggak dibalas atau apa. Itu karena melayani Anda yang duluan masuk. Makanya manfaatkanlah. Manfaatkanlah begitu komunikasi sudah berjalan baik. Jangan ditinggal, jangan didiamkan. Seminggu baru masuk lagi, tanya lagi seminggu. Itu yang namanya kategori PHP. Ya jujur aja, jangan tersinggung. Dan memang itu kenyataannya. Apapun alasannya, entah itu sinyal, entah itu Anda kerjakan, kita sudah bilang berkali-kali, luangkan waktu untuk berkomunikasi. Jangan begitu Anda sibuk, Anda chat. Jangan. Ya, nanti Anda yang rugi sendiri gitu loh. Wait, siap. Yang mana Om Harnel? Siap. 249 Om Harnel. Sahabat kita satu ini udah jadi wak geng kita ini. Angkat dulu. Om Harnel Libra, sahabat SMA aku ya. 249 kawan. 249 ya. Barcode 529. Nah, Ajib. Om Harnel XL, kalau XL saya langsung buka ini, soalnya kelamaan ntar bawa ketek ntar. Apa mau yang L-nya aja? Atau M? Ya, kalau XL ini bobot tubuh sebobot saya, Om Harnel. Om Harnel masih hadir? Ya. Ya, ada L, ada XL, ada M. Kalau Om Harnel ada masih di live kita spill ya. Sorry, masuk planet asli lu. Om Rudi Irawan ya, silakan Om Rudi Irawan ya. Saya hanya menawarkan, silakan. Masalah Anda tertarik atau tidak itu tidak ya. Karena kita spill ke semua pelanggan. Begitu ada produk baru atau apa, kita kadang-kadang kita mau spill japri itu enggak enak juga. Karena semua berlaku sama, enggak ada anak tiri, enggak ada anak kandung. Jadi kalau Anda yang mengechat kami atau Anda yang pertama menanyakan, tolong dituntaskan. Oh pas dulu, oh begini, oh begitu. Tapi tuntas, tuntas. Ya, jangan sampai begitu Anda minta foto, jangan berpikir foto yang Anda minta itu saya foto-foto kemarin yang saya simpan di handphone. Tidak, kita benar-benar fresh on the camera. Anda minta kami fotokan, Anda minta kami fotokan, benar-benar update. Makanya saling-saling menghargai kita. Ya, Anda minta kita respon, jangan ditinggal. Buat agan-agan Yayan 38 di Nunukan, Kalimantan, Anda termasuk udah sering, makanya kita admin memasukkan ke dalam kategori list blokir. Lengan pendek ya, lengan pendek ini M dan L. Om Harnel banyak yang lengan pendek, kalau Om Harnel mau, japri aja Om Harnel ya. Oke, saya open lagi, saya mau ganti lagi penampakannya ya. M, L, XL. Screenshotkan, ketik di kolom komentar, itu deal size-nya apa? Size-nya sesuai yang saya sebutkan. Deal XL umpamanya, berarti XL yang ini. Atau deal M, ketik M. Deal L, ketik L. Silakan Om Harnel. Masih monitor kah Om Harnel? Mau yang XL atau yang L atau yang M?
barcode 529 kita sell di sini hanya 249 di luar ongkos kirim. Kalau untuk ke Pasaman kurang lebih 1 kilo itu 40 ribuan. Ya. Pasaman kurang lebih 40 ribuan bisa muat 3-4 piece ke meja 1 kilo. Jadi biar hemat ongkir ambilnya jangan satu-satu. Rugi di ongkir nanti. Nah, spill ya, XL ini ya Gan ya, tolong disimak baik-baik yang saya gunakan XL. Kita masuk ke lengan pendek yang kedua. Ini luar biasa mantul wah geng ya. Ini luar biasa mantul, hanya ada XL doang ya. Kalau nggak diambil ini rugi besar. Pokoknya nggak diambil ini rugi ya. Yuk orang rugi nggak ambil ini. Ini saya bilang ajib wah geng. Saya boleh bilang ini ajib banget. Sama dengan yang saya pakai ini ya. Sama dengan yang saya pakai barusan ya, si biru-biru ya, si biru-biru. Nah ini lebih ajib lagi wak geng, yang mau saya spillkan ini lebih ajib lagi. Fokus yang berukuran XL doang gerak cepat, yang berukuran XL doang gercep ya, gercep geng. Jangan ditinggal atau jangan disia-siakan. Jangan berpikir, ah nanti masuk lagi, gak bakal-bakalan lagi. Ya, yang berukuran XL, cuman ada satu piece, wak geng. Cuman ada satu piece XL, wah kurusan badan saya ini. Biasanya enak pas ini agak longgar saya. Bobot tubuh 90 masuk, wak geng. 90 masuk, 90-95. Dia gede, ya gede kan, gede. Tapi begitu kita pakai, badan kita jadi seolah-olah slim. Nah ini karena mungkin posisi badan saya agak mengecil kali ya, perutnya ngecil, jadi enak dipakai. Fokus XL doang, yang berbobot kantong 2 wak geng. Wih keren ini, biru, apalagi bawahnya celana Levi's biru atau Lois berwarna biru. Keren, ini juga keren, MLXL ya. Saya spillkan dulu ya, saya gantung lagi, digantung lagi. Ini jaketnya gak ada yang nyenggol, saya gantung di belakang aja. Saya gantung di belakang aja wak geng. Yang mau silakan tunjuk barangnya sesuai yang kita spill size nya ya Gan ya, sesuai yang kita spill. Berat sekarang 70. Perutnya gimana Om Harnel? Siap Om Harnel, kalau barek 70 kasih L aja, jangan XL ya. Asal perutnya aman aja, asal perutnya nggak sama kayak kita ya. Kalau kita gak ada empati. Om Arnel sehat ya, Pak guru kita ini, Pak PNS kita ya. Kasih L aja. Kalau XL terlalu gede. L itu lebar dada 120-an Om Arnel. Ya, buat agan-agan yang transfer di bawah jam 5 berangkat hari ini juga. Buat agan-agan yang transaksi di bawah jam 5 berangkat hari ini juga ya, jangan khawatir ya. 120 wak geng ya, size XL 120 karena di sininya 60 dikali 2, lebar dada ini 60 ya, 120. Ini XL yang saya gunakan, XL doang. Kalau Om Harnel pakai badannya 70, L aja ya, saya kasih solusi L aja ya. Colek Bang Yayan 38 Nunukan Kalimantan, mohon maaf ya. Saya belum sempat buka blokirnya. Langsung di live aja. Di live aja Anda mau pesan apa. Ya nanti biar admin yang hubungin Anda. Mau pesan apa, langsung lakukan transfer. Ya tidak foto-foto. Jadi kita spill, Anda screenshot, Anda langsung payment. Ya kita harus agak tegas dikit ya. Karena kalau tidak kita tegaskan seperti itu wak geng. Bukan karena kita nggak mau dimintain foto, bukan. Satu, kapasitas memori perangkat kerja kita juga terbatas. Kedua, yang antri banyak wak geng. Jadi perut sedikit menonjol. Menonjol kayak kita apa menonjol kayak siapa Om Harnel? Iya. Di Facebook masuk dong, di Facebook. Di live masuk, di live-nya Om Harnel. Jadi biar enak kita ngobrolnya ini. Kalau yang di monitor enggak kelihatan, yang komentatornya enggak kelihatan. Om Yana siap Om Yana. Ya. Mas Yayan 38 mau size apa pesannya ya? Kan Anda sudah berlangganan. Saya mohon maaf ya, bukan kita mau ini enggak. Walaupun sudah berlangganan, ya kita juga saling menghargailah ya.
Bang Yayan 38 ini udah langganan 2 tahun lebih kayaknya ya. Tapi mungkin karena kesibukannya, karena itu dia. Saya enggak mentolerir. Saya memberikan kesempatan jika Anda sibuk jangan chatting. Nanti begitu selesai Anda dari kesibukannya masing-masing itu silakan chatting. Kenapa? Karena begitu kita respon, Anda tinggal, yang lain sabet. Kalau dia berdewasa enggak masalah, nanti saya dikomplain. Contoh colek dulu Bang Andi Lala, dia yang minta di spill, disabet sama langganan juga Bang Deddy Brebes. Tapi mereka berdua kan berdewasa. Artinya ya siapa yang duluan yang ngambil ya udah. Ya itu real itu enggak. Jangankan Anda yang belum berlangganan, sesama langganan pun saset satsot. Ya, sesama langganan pun saset satsot. Bukan kita mau ini enggak. Makanya kita bilang kita enggak ada anak tiri, anak kandung, enggak ada. Ya. Bukan saya mau ini enggak. Yang minta di spill Bang Andi Lala. Yang saset satsot Bang Deddy Brebes. Jadi agan-agan yang berpikir entar aja itu mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sekali lagi Kak Tuoku ya, mohon maaf. Benar-benar satset. Dan juga perlu diketahui, mohon maaf sekali lagi ya, yang masuk ke dalam box misteri itu bukan hanya 1, 2, 3 kali. Berkali-kali baru kita masukkan. Kalau hanya sekedar 1, 2, 3 kali juga masih kami tolerir sebetulnya. Masih kami ini kan, cuman kalau sudah terlalu berlebih itu kita juga nggak bisa mentolelir gitu ya. Kenapa? Karena kita juga butuh kepastian satu, kedua kapasitas perangkat kerja kita juga over memory ya. Ya yang ketiga itu tadi saling menghargai aja, saling menghargai. Siap, salam kenal. Bang Azril Gilang Aditya dari mana ini Bang Azril? Iya Bang Azril, di mana posisi Bang Azril di mana ini? Ya boleh kita berkenalan, bersilaturahmi Bang Azril, jangan takut ya. Jahit Panjaitan, wah macam dari Medan juga kitanya ini. Iya. L aja ya, oke. L aja ya. Kalau XL-nya, yang tadi saya pakai tadi Om Harnel. Ya, karena yang pasti kan bobot saya ke 85. Di perut, nih kayak gini ya penampakan sekarang. Takutnya terlalu kegedean gak cakep. Dia kan kalau kemeja itu, walaupun perut kita gede, kelihatannya jangan sampai terlalu membusung. Kasih L aja, L aja ya. Gunanya kita minta di dalam live itu terdealkan agar yang lain tidak bisa mencolek. L-nya terbooking oleh Om Harnel di Pasaman Barat, Sumatera Barat ya. Om Harnel, ya silakan. Apalagi Om Harnel, ada yang bisa dibantu lagi? Nongol dia Om Andi Lala modelmu katanya kan. Waalaikumsalam Om Basaben, sehat selalu Pekanbaru ya. Wak Bib, ya kan kita fair-fairan aja, ya kan. Kalau terlalu lamu dengan gocek padinya di sawah ya kan, dululah si Daddy yang ngembek ya kan. Makonyo jangan terlalu banyak A-I-U-A-I-U-E. Oh, ya kan? Ya, mungkin Mang Andi kemarin pas minta foto dispilkan itu langsung ditinggal. Sementara Mas Deddy begitu dia juga hadir lah kemarin, makanya begitu dia lihat, wah ini pesaing kita udah minta dispil, gua harus cepet-cepet itu, makanya dia langsung, Om, saya deal, saya ambil. Ya udah, makanya kita bilang makanya keluar kosakata modelmu itu kan. Siap Om Arnel, sudah siap kita pisahkan ya. Ini juga ajib, cuman ada XL doang. Ini cuman ada XL doang ya. Sekali lagi ya, cuman ada XL doang. Fokus kepada yang kita sebutkan, tidak ada size lain. Yang ini ya. Kalau yang tadi kita sebutkan ada M, ada L, ada XL. Ya, ada M, ada XL, ada L. Ini L-nya. Ya. Kalau yang ini hanya ada XL doang. Ya. Hanya ada XL doang. Oke. Okay. Karena hanya satu piece, spill-nya cepat-cepat aja ya. Fokus ya. Yang berukuran 85 sampai 90 kilo, lebar dada 120 sampai 122, ambil wah geng. Keren wah geng ya. Saya deketin ya biar agan-agan. Tapi jangan fokus ke rambut ya. Fokusnya ke kemeja aja ya. Kantong 2 dengan lis hitam di bawah,
seolah-olah tidak terlihat ada kantong, tapi dia kantong dua tutup. Ajib. Buat ASN ya, pegawai negeri atau profesional atau bos-bos toki-toki atau apa aja lah ya. Ini mantap Pak Gen. Kan nggak kelihatan pinggang kita kan? Longsor dia, enak. Ketutup perut kita kalau XL kan? Ya. Jadi yang berbobot tubuh, Bang Arih bangun di Simalungun ya. Nah ini cocok buat abang ini Bang. Ya. Ini pas kali buat abang ini yang bobot tubuh 90, masuk ini Bang. Ya silakan. Atau Bang Aris Jember. Ya, lengan pendek dibawa buat organ musik, cantik kali dia. 123321 kita bergeser lagi ke model lain. Ya, kita geser lagi ya. Kita geser. Kemarin sudah diambil kotak-kotak besar Bang Rudin keponakannya Kang Hasan di Depok ya. Sekarang saya mau tampilin kotak-kotak kecil ya. Ukuran sebentar. Saya cek dulu ukuran yang ada ya, yang masuk ya. Saya cek dulu ya. Kotak-kotak kecil. Ya, XL juga lagi. Aduh. Nah, itu dia penyebab bisa murahnya, Wak Geng ya. Masuknya sesuai dengan yang ready itu aja, XL. Ya, tidak ada size lain. XL doang. Ya. Ini cuma ada XL doang. Ini sebentar lagi saya spill. Ya, ini sebentar lagi saya spill. Colek Ombasa Band. Ya, kita racunin Ombasa dulu, Wak Bib, ya. XL. Urusan ukuran Kang Deni sama Kang Andi Lala, nanti sebentar kita spill dulu ya. XL dulu yang fokus di XL. Fokus dulu di XL ya. Fokus dulu yang berukuran XL. Ini ajib kan? XL yang mau lewat sebentar lagi ini ajib. Ya. XL yang mau lewat sebentar lagi ajib. Siapkan jari jemari untuk mengetik deal XL. Karena cuma ada XL doang. Kalau kemarin kotak-kotak besar sudah sold out L-nya, sekarang kotak-kotak kecil. Jangan sampai dilewatkan. Ya, fokus. Fokus. Walaupun kotak-kotak kecil tapi bukan yang halus ya. Saya dekatkan ya. Fokus ya. Kotak-kotaknya dongker ada putih, ada biru ya. Dongker putih biru ya. Tiga warna, three color. Ya kalau mau formil mah dipanjangin aja lengannya. Karena saya nggak doyan formil-formilan. Karena bawahnya jeans, bawahnya ketat, kalau diformilkan nggak masuk gitu. Ya, kalau yang suka celana bahan atau apa, ini pas banget dimasukin. Wah, keren. Colek Ombasa Band. Oke, deal ya. Oke. Buat agan-agan yang belum berlangganan, seperti ini cara kami transaksi dengan Om Harnel di Pasaman Barat. Ya. Testimoni buat Om Harnel di Pasaman Barat dan di Bukit Tinggi ya. Size L, hanya ada L doang ya. Yang diambil L doang, barcode resminya ya. L, garansi ori, garansi reject. Garansi ori, garansi reject, garansi tidak sampai ke tangan Om Harnel, kami garansi juga ya. Jika Bang Harnel sudah menerima video ini, baru lakukan transfer. Alamat lengkap jangan lupa dikirim agar kita total dengan ongkos kirimnya. Jadi seperti itu cara bertransaksi yang kita contohkan. Sendal banyak Om Harnel. Ya, cuman agak ngepres ini diskonnya saya. Ya, sendal 225. Ya, sendal 225. Ya, banyak motif, banyak tergantung dari size. Sendal 1 model, 2 model, 3 model, 4 model, 5 model, 6 model, 7 model, jepit ya, yang jepit aja ya. 8 model. Ya. 9 model. Banyak, ada sekitar kurang lebih 10 model. Tapi yang jepitnya cuma 7. Ya. Jadi seperti itu, Wak Geng Broku para Loiser Nusantara. Cara bertransaksi tidak repot, tidak ribet. Ya. Cara bertransaksi tidak repot, tidak ribet. Jadi kalau agan-agan yang masih meragukan, yang masih nantilah, beginilah, begitulah,
mohon maaf dengan sangat karena yang ngantri banyak dan bukan apa-apa. Jangan sampai nanti seperti Bang Yayan 38. Dia sulit berkomunikasi karena nggak tembus-tembus ya, nggak, gimana mau tembus orang keblokir gimana? Ya, kenapa? Karena ya mohon maaf ya PHP atau wartawan. Ya, minta foto 3 hari ngilang, 4 hari ngilang lagi. Janganlah kayak gitu Bang Yayan 38 ya. Walaupun jaringan tidak ada, begitu ada jaringan tolong langsung segera dihubungi. Keren kan? Keren. Ya, kembali ke kemeja ini. Yang panjang wah geng, celana sampai kedodoran. Iya benar, agak turun dikit di badan nih. Ya. Ini hanya ada XL doang. Colek Bang Basa Ben, colek abang-abangku yang berukuran XL. Intinya berukuran XL, ya. Bang Arnel sudah siap ya, sudah siap, kita ini kita packing dulu. Biar langsung kita ini kan. Aneka kaosnya juga banyak Bang Arnel. Bang Harnelku. Ya. Kita sudah pisahkan Bang Arnel ya. Jadi seperti itu pola transaksi. Tidak perlu dikerjakan oleh admin anak buah. Anda lihat langsung sendiri. Jadi tidak ada perlu keraguan lagi. Jauhkan keraguan Anda agar bisa mendapatkan satset-satsot. XL siap dipinang. Thank you buat Bang Nas di Sidoarjo. Dua kemeja XL juga sudah berangkat. Bahan denims dan kotak-kotak katun ya. Ini semi flanel. Ya, saya ulas dulu ya, saya review dulu ya. Ini semi flanel. Yang saya gunakan semi flanel sama dengan, oke siap Om Andel. Nanti saya lanjut di apa ya, di Japri ya setelah live. Ambo live sampai paling jam 5:30 paling lama. Ya. Ya santai ya Om Andel ya. Punya Om Andel lebih bisa. Ya, pokoknya tenang aja. Ya, hanya ada fokus, hanya ada XL doang. Kemarin Bang Rudin keponakannya Bang Hasan Tebet ya sudah ambil kotak-kotak besar. Ini kotak-kotak kecil, sama lengan panjang, bahan sama, semi flanel. Kalau Bang Rudin hadir di dalam live kita, silakan komentarnya bagaimana kualitas, kenikmatan, kenyamanan ya. Jelois ya, silakan. Bang Karyaman atau Bang Billy Situmorang dari Aek Kanopan, thank you ya. Jaket soek-soek dengan gespernya kemarin malam sudah satset-satsot ya, nggak pakai lama. Bang Sugandi juga, Bang Sutikno tadi yang di Blok S juga, thank you ya celana 34-nya. Makanya kita bilang satset-satsot. Satset-satsot biasakan. Kalaupun Anda belum berlangganan, biasakan. Karena terlalu lama meneliti juga nggak bagus. Nggak dapat barang nanti kalau terlalu lama meneliti. Ya, Bang Dava Distro, size 30, 345 Bang. Bang Dava Distro ini di Tobelo ke dimana ini? Coba saya cek dulu, Bandung 1 Jawa Barat. Saya Tobelo ya, saya. Iya, 345, Bung Dava Distro ini. Bung Dava Distro ini berteman dengan siapa lagi nih? Tobelo. Saya iya 345 Bung Dava Distro saya di Tobelo. Kadang-kadang kita mengajak masuk ke live ini memang agak sulit ya, tapi nggak apa-apa. Dava Distro ya, kalau Bung Dava Distro sudah hadir di live, silakan ketik hadir dulu biar saya spill. Jadi satset-satsot. Siap. Kota Agung sekitarnya, Pringsewu ya sekitarnya. Yang butuh Lois merapat di toko Ican, Bang Ican ya. Jangan kesini, gak enak saya. Saya lempar aja ke sana. Khususnya orang Kota Agung ya. Kota Agung Lampung ya. Masih live Bang Harnel ya, masih. Masih. Kita biasanya 1 jam sampai 1 setengah jam. Mendekati maghrib. Kang Deni Oji, Kang Deni kumaha dari Ramang. Ya. Ya Bang Yayan 38 saya tidak akan merespon karena tidak ada respon balik lagi ya. Silakan kalau Anda mau transaksi silakan di live ya. Aduh, pakai kemeja enggak enak lagi. Enggak narik, kita enggak sedap gitu ya. Silakan.
Ya, kalau Bang Yayan 38 mau transaksi, mau pesan celana, langsung di live ini aja. Langsung di live aja. Nanti kita kirimkan, ada acara transaksi sudah kita tempel itu. Terlalu banyak tukang tikung ya. Modelmu kata Andi kan. Kata Andi ngomelin kami kayak gitu dia, Wabi. Modelmu katanya kan. Untung gak jadi foto model kita dulu kan. Aduh. XL, colek Kang Hasan. Kemarin Kang Rudin ponakannya sudah dapat yang kotak-kotak gede. Nah ini buat Kang Hasan Jumatan atau Kang Hasan Plesiran atau kemana ya. Atau mau ngelamar DI nya. Manjing baik, masuk ya. XL doang. Kayaknya bobot tubuh Kang Hasan sama saya sama kayaknya ya. 80-an atau 85, boleh dah. XL doang keren dipakai bawahnya dengan warna gelap. Atau di bawahnya juga warna terang juga boleh. Warna-warna ice blue juga boleh ya. Warna ice blue, bukan silver ya, sekali lagi ya. Ice blue, atau light blue, atau medium blue. Ujung-ujungnya blue, ya. Tapi tidak silver, karena setahu saya celana nggak ada yang warna silver. Ya. Sekali lagi. Colek Bang Agus, sahabat Atengarai ya. Bang Agus Susilo, ini kayaknya Bang Agus juga SMP 4 sama kayak Arnel kayaknya ya. Satu kelas sama Arnel ya. Sama Iswandi ya Bang Agus ya. Bang Agus, oh sama siapa sih? Hen sama si Fat juga ya. Iya. Ya. Pailan, akun Codi ya. Ya, itulah kenapa kita bilang satset. Ya, saya endorse ya, saya bantu, bukan bantu ya, saling membantu kita. Buat para loiser Kota Agung, Tenggamus, Pringsewu, silakan merapat ke Bang Ican, Ican Store. Saya nggak tahu nama tokonya apa ya. Ya, silakan ke sana aja, jadi biar berbagi rezeki. Ya, karena beliau reseller kita juga. Jadi silakan, jadi tidak dimonopoli atau tidak diinikan. Sehat selalu Bang Ican ya, sehat selalu. Salam buat keluarga. Siap, oh sendal. Kalau yang Lois, Bang Harnel masih hadir nggak di live kita Bang Harnel? Ya, Bang Harnel butuh berapa ratus pasang atau berapa pasang sendal ya. Karena yang jepit ini pun stok di gudang pusat, di kantor juga belum tentu ready banyak gitu loh. Makanya saya harus ngukur dulu kebutuhan Bang Harnel berapa pasang. Jadi saya siapkan. Kalau per hari ini mungkin sekitar ada 100-an ada pasang ya. Tapi beda semua, beda size, beda model. Pastikan. Nah terus warna celana metalik kayak gimana Wabib. Aduh. Ya buat para YouTuber jangan ngelihat saya ketawa, ini si Om ketawa mulu dia. Karena komentator kita di Facebook ini luar biasa. Ada yang motornya berasap, dibilang motornya lagi ngudut lah, ya kan gitu. Nah ini warna celana metalik, inilah baru. Aduh mau ngerokok, tak enak jadi balik pakai kaos aja lah. Ya guys bro ya, XL ya. XL doang, ini gak ambil, aduh rugi lah. Ah, yo orang nggak ambil ini yang ukuran XL, apalagi orang kantoran ya, para intelektual ya. Wis, udah kayak apa aja ini pakai ginian ya. Kita kembali lagi ke asal habitat kita yaitu kaos. Ya kaos tapi nggak dijual ini, yang ini memang khusus pakaian kita. Sebentar Pak Geng. Aduh, ada aja Pak Geng kita. Metalik. Aduh. Kalau kaos ini dipakai banyak yang minta lagi, mau lagi. Nggak dipakai kaos saya udah habis. Kaos yang tinggal di gudang udah habis. Terpaksa saya gunakan. Jangan dicolek ya. Yang ini jangan dicolek. Allahu Akbar ya Allah ya Karim. Aduh. Hari ini lumayan ceria kita. Jangan dicolek. Tidak, not for sale ya. Hanya kebiasaan kita emang kaosan. Karena banyak request tentang kemeja, terpaksa kita spillkan kemejanya. Colek berbahagialah yang sudah dapat L-nya. Kang Tony Babakan Cipare sama Kang Deddy Brebes. Satset.
Ini siapa yang ketikung ya kemarin ya? Bang Andi juga kalau nggak salah ya. Andi Lala sudah berapa kali ketikung. Makanya jangan terlalu banyak ngangon di Pak RT, terlalu banyak ini warganya, mikirin warganya, jadi nggak sempat dia berbelanja kan. Nah itulah, kita gantung lagi Pak geng, kita gantung lagi ya. Not for sale ya, kaos sama celana sudah tidak ada dan sudah milik pribadi. Ya ini akhir sesi. Sesi akhir silakan tanya jawab, yang ingin request silakan request. Yang mau request silakan request, yang mau cakap-cakap atau silaturahmi silakan. Tidak ada pemaksaan atau tidak ada kewajiban Anda berbelanja kecuali Anda betul-betul sudah suka. Ya, tapi tolong dengan etika ketika Anda bertanya. Sebetulnya ada satu lagi yang saya mau spill ini. Keren ini. Ya, keren ini. Nantilah, gerah juga. Panasnya minta ampun, Jakarta panasnya. Wah, Bip ada aja bahasanya. Untung gak metalik kata dia kan. Aduh. Om Basa Ben sehat, Om Basa. Siapa lagi yang mau saya racunin XL-nya? Siapa lagi yang mau saya racunin XL? Yang hanya monitor-monitor udah. Lewat udah. Gak apa-apa lah. Yang gampang-gampang dibuka aja lah. Ya. Yang gampang-gampang dibuka aja. Saya belum racunin kemarin siapa ya. Ini yang gampang dibuka. Dan barang anyar. Ya. Ini yang barang anyar aja. Kalau ke meja lagi pegel kita bongkar pasangnya. Mendingan yang seletingan aja. Yang hobi sweater. Yang hobi kasual. Ya, yang hobi sweater dan kasual. Saya kasih yang warna ajib. Ini L loh kan? Ya, ini L. Ya, ini L. Wih, pas banget. Bawah gelap, atasnya biru, dalamannya hitam. Wih, keren. Ya. Itu kita doang yang mau keren, orang lain belum tentu kan gitu. Tapi kalau dia keren biasanya dia langsung tag deal L. Ya, ketik deal L. Screenshot kan. Tidak termasuk yang di dalam. Ini aja. Sweater aja. Tidak termasuk ini, sudah tidak ada soalnya. Ketik deal L sweater yang saya pakai Louis Jean. Ya. Louis Jean. Ya. Ini jatuhnya jaket hoodies bukan sweater sih. Jaket hoodies. Ini yang bomber. Ini bomber, jaket bomber. Ya, ini jaket hoodies. Jaket hoodies. Tinggal satu-satunya, bukan tinggal, emang dapatnya satu piece inilah. Dapatnya cuma satu piece ini, makanya dia bisa murah ya. 549. Wah, mahal kalinya, Om. Sabar dulu, dengar dulu. Itu kan baru harga barcode ya kan gitu. 549 ya. Agan bayar 325. 325 jaket hoodies ya, jaket hoodies ukuran L, penampakan sesuai yang Anda lihat, yang Agan lihat, yang om-om ku lihat, yang abang-abang ku lihat ya. Saya pasangkan sletingnya. Saya tahan sikit perutnya biar tak nongol ya. Nah, penampakannya bisa untuk jalan-jalan, bisa untuk fashion, bisa untuk sport, bisa untuk ke kantor, naik motor, dan sebagainya macamnya. Ada tutupan kepala. Jaket hoodies ya, jaket. Dengan logo Louis Jean, LG di sebelah kiri. Bordir ya. Hanya ada L doang. Tolong dipahami, hanya ada L doang, tidak ada size lainnya. L doang, 325 barcode 549. 325 barcode 549. Ya, silakan Wak Geng ya. Hanya ada L doang. Screenshotkan. Ya, screenshotkan, ketik deal L. Ketik deal L jaket hoodies. Jaket hoodies. Kalau ini warna apa ini Wak Bib? Metalik atau dope ini? Dope kayaknya ini, dope. Ya. Biru dope. Siap. Bang Andi Lala
kemarin kan sweater itu kan sudah dapat yang nggak pakai slating itu. Ini ambil lah, tambah muda kamu nih. Bener di. Tambah banyak yang gebet nanti di. Kita racunin. Ya jangan sampai kesalip lagi sama Om Deddy nih. Om Deddy dia monitor aja, dia tumben kalau dia nggak nongol di live, berarti dia main sikut dari belakang dia. Ini kan di live nggak nongol dia, ya kan? Nah, sebentar lagi habis live atau dalam live ini dia bilang, Om lepas, jangan dikasih Andi, gitu dia kan. Andi lah lah, ya sat-sat-sat-sat, size L, fokus di size L doang ya, ajib mantul. Bawahan kasih warna gelap, apapun bawahannya bagus, ya asal dalaman hitam, dalaman tidak dijual. Ya, hanya sweaternya aja ya, hanya jaket kulis. Saya lepas 123321 screenshotkan. Ini kalem, casual fashion kalem, ya tidak vulgar, tidak vulgar ya. Ya artinya ada juga sweater atau jaket yang vulgar, motif soe-soe itu vulgar. Kalau ini casual fashion ya. Silakan, warna biru, nggak pakai dot, biru aja. Ini tidak pakai wash atau emboss tidak ada, hanya biru aja. Biru totol-totol, biru totol-totol hitam, ya, cakep pokoknya. Saya deketin ya, biru totol-totol hitam, ya, biru totol-totol hitam. Tidak dop, tidak metalik, tidak dop, tidak metalik, ya. Warna seperti biasa biru, biasa totol-totol hitam. 123321 screenshot gun, hanya ada size L doang. 325.000. Barcode 549 wah geng ya. Barcode-nya 549. Kita kasih harga bazar 325 aja ya, 325 aja. Harga-harga ingat, harga-harga sudah mulai bernaikan ya. Harga-harga menjelang pergantian RI1, harga-harga sudah enggak karuan ya, tapi kita usahakan dengan harga yang lama ya. Kita usahakan kalau memang dari kantor memang naik terpaksa kita naikkan, tapi kita usahakan harga tetap harga lama. Kayak kemeja masih harga lama. Kemeja masih harga lama, celana sebagian ada yang 375, ada yang 349. Ya. Yang mana Om? Barcode 599 kita masih jual di sini 3,5. Ya, kita masih di harga lama. Tapi kalau sudah barcode 649 itu sudah kita jual dengan 375. Ya, harap pengertiannya, mohon dimengerti. Nah, ini kalau Wak Bib pakai nih, jujur aja nih Wak Bib ya, saya bukan mau ngeracunin, tapi ya taruhlah ngeracuni. Ya kan tak apa-apalah. Ya, kalau barangnya ajib ya. Ini warnanya kalem. Wak Bib pakai sama chinos warna krem. Ya. Wak Bib pakai chinos warna krem. Ya. Wak Bib pakai chinos warna krem. Dalaman kasih warna hitam kayak gini. Ya. Segalang putus orang itu. Ya, sekutak galang itu lewat dia kan. Nah, pasang badan aja depan ruko Wak Bib kan. Orang lewat ya kan, dia bukan beli tasnya Wak Bib kan, malahan jaketnya dijual nggak itu. Si bomber Lois ya, bahan katun ya, enak dengan list coklat, kerah buntung alias kerah gantung. Emang kalau item berdalaman ini luar binasa ya, atasan apa aja masuk ya. Bomber bahan katun, tidak ada campuran, full katun. Katunnya juga katun enak kan, ya, sama kayak Kodorai, sama kayak chinos Kodorai ya, berwarna krem dengan list pinggang hitam, ya, yang punya chinos warna krem, colek dulu yang punya chinos warna krem, entah itu Bang Basaben, entah itu Wak Habib ya, atau Bang Andi Lala, sikat, ready M dan L. Ready M dan L, barcode 669, kita gaskan di sini 399. Jaket ya, jaket, bukan sweater, jaket. 699, kita gaskan 399, ya. Hanya ada M dan L. Hanya ada M dan L, penampakannya seperti yang Anda lihat, penampakan terbukanya, ya. L saya muat, ya, tapi di kancing jelek, perutnya nongol.
dipaksakan bisa, perutnya tak enak. Dipaksakan bisa, perutnya nggak enak. Jadi penampakan terpasang seperti ini, penampakan terbukanya, keren dibuka. Keren dibuka, bawahannya juga pakai warna apa aja masuk. Kalau daleman hitam, apapun jaketnya masuk ya. Fokus ke yang saya sebutkan, hanya ada M dan L. M dan L. Ya. G warna krem, bordir lois, ya. Bordir lois di sebelah kiri, ya. Hanya ada M dan L. Oke. Screenshot kan, ketik mau bomber krem L. Ketik mau bomber krim M. Jangan diketik mau bomber krim S, tidak ada. Mau XL, tidak ada. Ketik sesuai yang kami sebutkan, M dan L. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Hanya 399 ya. Babak penentuan. Babak penentuan di akhir live. Kita nggak tahu siapa yang mendapat ini. Karena yang merah tadi berangkat ke, kemarin masuk 3 warna. Merah hati 1, krem 1, sama biru. Merah hati lolos ke Taman Kebalen Indah Mustika. Taman Kebalen Mustika Indah. Ya, Bang Slamet ya. Ini ajib bahannya, Bos. Ini bahannya, waduh. Cakep bahannya. Ya, kalau nggak cakep, waduh, udah dah. Saya nggak ngerti lagi dah. Ya, L ya. Sekarang kita maju ke Si Dongker. Si Dongker. Tadi krem, ada M dan L. Si Biru Dongker, mari kita lihat. Markila, mari kita lihat. Markites, mari kita tes. Ya. Ini warna navy blue, nggak pakai metalik, nggak pakai dop. Ya, nggak pakai metalik, nggak pakai dop. Murni navy blue. Warna biru dongker dipadu-padan dalaman hitam atau putih. Di bawahnya kalau bisa biru dongker juga. Aduh, keren. Ih, di bawah ngampus, di bawah ngajar, di bawah ke proyek juga enak itu. Mantap. Lois memang tiada duanya. Sayang udah kebanyakan ini jualan apa make ini. Setiap yang keren diambil mulu. Aduh, aduh. Size, tolong ingat, tolong fokus. Size yang ready si biru dongker hanya L doang. Yang ready cuma L doang. Oke, dari sekian banyak clue yang kita sampaikan, kesimpulan clue itu bisa murahnya karena sudah tidak berseri. Ini cuma ada L doang. Tidak dapat XL-nya, tidak dapat yang lain. Yang krem tadi ada M dan L. Tidak dapat XL, tidak dapat yang lain. Jaket yang tadi S, mana om XL sama L-nya? Kalau lengkap mungkin orang toko sama orang ini udah duluan ngambil dia. Ya. Karena di sini bebas, cabut seri bebas. Jangan cabut model ya, cabut seri namanya. Om saya mau size S sekian, size M sekian, size XL sekian, atau celana. Om saya mau size 28 10, size 29 10, size 30 10. Bebas campurin semua model om. Siap. Di gudang Lois berlaku seperti itu. Tidak berlaku om yang model ini seri dong om. Kalau udah seri udah pasti duluan, harganya juga diskonnya juga nggak mungkin. Karena pecah seri makanya diskonnya bisa lebih dibanding outlet atau dep store ya. L doang. Ini keren kan? Keren, saya bilangin keren. Jangan ditahan, duit itu nggak bakalan habis. Masuk lagi ya. Kalau yang berorientasi dia hobi tapi wah mandang duit, jangan. Kenapa? Karena barang yang sudah ada tidak mungkin masuk lagi. Barang yang sudah keluar tidak mungkin masuk lagi. Contoh yang sudah tersolat dan itu bertahun-tahun berlaku di sini dan dimanapun. Ya, Anda ke suatu mall, Anda lihat motif ini, terus Anda nggak ambil, ada sesuai dengan ukurannya, size XL umpamanya, Anda biarkan. Besok Anda kesana lagi, barang tidak ada, terus Anda tanya ke SPG-nya, Mbak, kapan lagi kira-kira masuknya? Apa jawaban si SPG? Kami belum pasti. Belum tentu pasti akan masuk lagi model yang sama. Itu juga berlaku di gudang kita. Belum tentu masuk lagi.
kalaupun masuk kami juga nggak tahu kapan dan ukurannya ada nggak yang masuk itu sama dengan yang sudah laku. Makanya gercep, ya gercep, sat set sat sot. Password itu sat tiga kali passwordnya itu, sat set sat sot, ya. L doang, penampakan belakang L doang, red. Fokus di jaketnya, jangan di rambut ya. Fokus di jaketnya. Colek Om Ajo di Bintaro, ya. Sengaja disemir Om Ajo. Disemiri putih nih Om Ajo. Kalau aslinya hitam Om Ajo. Om Arnel abis live ya, Om Arnel ya. Sebentar ya, saya selesain live dulu. Selesain nuntasin yang satu ini ya. Jam 5 lewat 20 menit. Buat agan-agan para Luisan Nusantara, sekali lagi ya, kita closing live kita hari ini. Alhamdulillah, satu persatu. Tadi sesuai cerita Bu Habib. Ya, akhir live kita ini biasa kita akan mengulas atau mengulik sedikit tentang Lois. Ya, untuk brand Lois Indonesia itu berasal dari Spanyol karena franchise-nya yang ada di Indonesia dimiliki oleh Inti Garmindo Persada selaku pemegang tunggal paten brand Lois Spanyol. Ya, yang sering agan-agan lihat harga itu hancur di pasaran atau di luar dari kategori normal itu yang tidak ori, ya, tidak ori, karena harga ori tidak mungkin jauh di bawah dep store, jauh di bawah outlet, jauh di bawah toko-toko resmi. Kenapa? Karena pasti akan ada monitoring dari pihak office atau pemegang prinsipalnya. Ya, perlu dicatat ya, tidak mungkin harga Lois itu sampai hancur lebur sesuai dengan yang sering Anda atau suhu-suhu banding-bandingkan. Om di sana kok cuman sekian. Ya taruhlah satu-satu-satu. Ya sekali lagi mohon maaf. Kalau benar adanya, kami siap nampung. Dan kami akan buat report ke kantor, ke pusat. Di pasaran kok ternyata ada yang banding harga. Itu kalau real. Tapi sudah 7 tahun ini sering saya tanyakan yang bicara seperti itu. Ujung-ujung apa? Terakhir saya dapat chatting dari Jakarta Barat, bosku di Jakarta Barat, saya nggak tahu namanya siapa, tapi beliau minta harga di bawah 200. Ya kalau ada saya nampung, saya bilangin. Begitu selesai chatting, dia tunjukkan videonya, ternyata barang ini, barang yang berlabel putih. Ya, sekali lagi ya, barang berlabel putih. Saya masih coba tes terus. Oke, saya bilangin, label putih saya ambil. Berapa kasih harga saya di bawah 200 ya? Saya bilangin seperti itu. Kalau betul memang label putih itu 150, saya ambil ada berapa? Jangankan buat Anda, buat saya pun saya masih mau, saya bilang. Saya cuma tes aja, saya pengen tahu. Ternyata tidak juga. Karena saya colek Mbak Fitri, OB Romangun. Ya. Itu aja saya dikasih orang OB harga 325 untuk sepotong celana grade. Ya, grade ini ya, putih ya. Grade label putih. Anda artikan sendiri. Grade defect. Ya, this product is quality defect. Ya, kalau Mbak Fitri hadir dia bisa jawab. 325 saya dikasih. Bagaimana Anda yang bukan orang kantor bisa ngasih harga di bawah, jauh di bawah pasaran itu? Nggak mungkin. Makanya kita, ya kita juga nggak gagal atau nggak terlalu gaptek lah dengan teknologi atau di sana segini. Kita juga tiap minggu review terus, kita ke mall-mall kita ini. Kita jajaki juga di medsos atau apa. Jadi buat yang, oh saya pikir sekian, oh saya belanjanya di sana, itu yang kita tidak mau respon. Kalau memang di sana lebih murah, kesanalah. Kalau di sini lebih murah, ya kesinilah. Tapi kami tidak akan mau membanding-bandingkan. Karena kalaupun memang ada di bawah kami harganya, ya monggo, berarti rezeki kami belum ada dengan Anda. Ya, jadi tidak perlu kami dibandingkan dengan yang A, B, C, D. Karena kalau Anda di posisi kita juga dibanding-bandingkan juga pasti tidak akan mau. Yang pasti kami di sini hanya menjual rasa aman, nyaman berbelanja, tidak tipu-tipu, dan yang kita jual yang utama adalah servis. Ya, makanya kalau Anda menyimak dengan hati bersih, apa yang kita selalu tanyakan itu pasti ketemunya kepuasan. Ya, kepuasan dalam berbelanja, rasa nyaman, rasa aman. Tapi kalau di awal Anda berorientasi negatif, itu udah nggak ketemu. Contoh, saya selalu tanyakan, kapan siap transaksi, tidak direspon atau tidak ada kelanjutan.
berarti kan tidak ada keseriusan. Silakan video call kami jika Anda ingin berbelanja. Tidak ada jawaban, kita video call tidak diangkat. Ada berbagai macam trik untuk mengetahui keseriusan antara pembeli dan penjual. Jadi tidak semua pembeli juga kita ladeni dengan maksimal, karena ada 1-2 tahapan yang kita cek. Oh ini kita perlu lanjutkan, oh ini tidak perlu, oh ini kayaknya perlu disentuh dikit biar rasa ragunya hilang. Jadi ada tahapan-tahapan marketing seperti itu. Tapi kalau di awal itu sudah meragukan, ya kami juga nggak bisa paksa gitu. Ya. Oke, okay, guys bro ya, sekali lagi ya. Kamis 5 September 2024, saya Andri Lois di Istana Jeans, gudangnya Lois Original. Nomor kontak kita 085289928524. Lokasi kita Pasar Rebo Cijantung, bukan di pasarnya ya. Nama daerahnya Pasar Rebo, dekat lampu merah Cijantung, ya. Kalau Anda yang berlokasi di DKI sekitarnya, khususnya Jakarta Timur, Tanjung Barat, Pasar Rebo, silakan dekat lampu merah Jalan Kesehatan, atau Anda bisa ketik di Google Maps gudang Lois Original, atau yang jauh tinggal order GoSend atau GoCar atau Grab, itu ketik gudang Lois Original. Itu sudah menuju ke lokasi kami. Jadi Pasar Rebo itu bukan pasar, bukan ya, sekali lagi ya, pahami ya. Saya tidak bergudang di pasar atau di lantai berapa, tidak. Pasar Rebo nama sebuah kecamatan di Jakarta Timur. Kita berlokasi di TB Simatupang Pasar Rebo, dekat lampu merah Cijantung. Ya, yang terkenal itu Kopassus, kalau mungkin Cijantung itu kentalnya Kopassus. Kita di seberangnya ya, lampu merah Jalan Kesehatan. Kita di seberang lampu merah itu, di belakang